Jika Anda baru saja datang ke Cirebon melalui stasiun Kejaksan atau sedang mencari minuman yang dapat melepas dagaha di siang hari yang terik, dapat mampir ke kios es yang tidak jauh dari perlintasan kereta api, yakni Es Cuing Kartini Mang Lilik. Lilik sudah berjualan lebih dari 28 tahun. Sebelumnya pernah berjualan di depan SD Kartini, namun akhirnya menetap di dekat palang pintu kereta api di Jalan Kartini. Es Cuing Mang Lilik memiliki isian cuing, potongan daging kelapa, bubur sumsum, ditambahkan juga cendol, namun berwarna putih yang berbahan dasar aci, tanpa campuran pewarna pandan seperti penjual lain. Tidak lupa juga ditambahkan parutan es serta santan dan gula merah yang kental. Semangkok es cuing dapat Anda nikmati dengan merogoh kocek Rp6.000. Perpaduan cuing yang segar dan kaya manfaat kesehatan berpadu dengan legit bubur sumsum, cendol aci, potongan daging kelapa, serta dinginnya parutan es menambah kelezatan dari es cuing Mang Lilik. 28 tahun. Cuing, cendol, bubur kelapa. Gak pakai warna aja. Oh. 300 ya? 300 habis. Oh, 300 habis. Ini kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3, Mas. Tutupnya tuh, Mas. Oh, se ininya aja tuh. Lilik yang berjualan tiap harinya mulai dari pukul 9 pagi hingga 3 sore dapat menjual lebih dari 300 mangkok es cuing. Dan saat akhir pekan dapat meningkat, serta tutup lebih awal daripada biasanya. Jadi jangan sampai kehabisan. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon.